Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Ria Dharma Stuti. Kali ini aku mau bikin video unboxing produk extra food dari HPAI ini. Kalau gitu kita langsung buka aja ya. Extra food ini aku beli harganya Rp80.000, teman-teman. Isinya tuh full ekstrak dari sayuran dan buah-buahan sebanyak 23. Ini isinya 250 gram. Kalau gitu kita langsung buka aja ya plastiknya ya. Ini masih baru nih teman-teman. Kita buka plastiknya. Kita lihat isinya seperti apa ya. Oh, di sini ada ininya juga nih. Ada kertas petunjuk isinya dan cara pemakaiannya seperti ini tuh ya. Isinya banyak kurma, madu, bee pollen, royal jelly, beras hitam, rosella ungu, blackberry, blueberry, daun asitaba, kulit manggis, daun sirsak, anggur hitam, black plum, spirulina, daun stevia, bayam merah, wortel, curcuma, zaitun, meniran, habatus sauda, rosella merah, dan strawberry. Ini bagus banget nih untuk suplemen tambahan biar tubuh kita lebih kuat dan bisa juga sebagai vitamin buat antivirus, teman-teman. Coba kita buka ya. Ini bentuknya seperti ini. Oh, disegel lagi nih, teman-teman. Aku buka dulu. Extra food ini bisa kita minum pakai sendok, jangan sendok dari stainless teman-teman, sebaiknya sendok plastik atau sendok kayu. Nih kita tuang ya, kita bisa langsung minum seperti ini. Aku cobain ya. Rasanya enak teman-teman, manis, atau juga bisa kita buat jadi minuman. Nih aku udah siapin gelas ya, kita tuang extra food. 2 sendok. 1. Dua. Kita tutup dulu. Dua sendok ya. Kemudian kita tambahkan air, teman-teman. Aku tambahkan air biasa nih ya. Sedikit aja. Setelah itu kita aduk-aduk. Setelah tercampur rata, air dan madu extra foodnya bisa kita tambahkan es batu secukupnya. Aku tambahin es batu ya. Tuh, kemudian kita aduk lagi nih. Rasanya segar banget tuh, jadi es extra food. Aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya segar banget nih teman-teman, diminum siang hari rasanya segar dan juga menyehatkan. Oke, segitu dulu video review aku kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.